Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke Kota Mekah. Dengan bismillah, acara dibuka. Semoga semuanya mendapat berkah Bismillahirrahmanirrahim Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sobihi menyampaikan tema yang berjudul menghormati guru teman-teman yang berbahagia kalau ingin mendapat ilmu yang berkah kita harus menghormati guru Bukan hormat yang begini hormat pak guru hormat bu guru salah maksudnya menghormati guru kita harus hargai guru teman-teman yang berbahagia. Menghormati guru adalah perilaku terpuji dan akhlak mulia. Bapak-bapak, hingga kita tahu kalau huruf alif berdiri tegak, bukan bengkok, betul tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu, rohima kumua, profesor boleh bangga dengan kepala botaknya, presiden, dokter, polisi, tentara boleh bangga dengan profesinya. Orang guru kita tidak akan tahu apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Famantawat bauliman taallamu laminhu," yang artinya, tawaduklah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Jadi kesimpulannya, hormati gurumu, hargai gurumu, niscaya ilmu akan mendapat berkah. Jalan-jalan ke Taman Tugu. Jangan lupa membeli jagung. Kalau ingin hidup berilmu, hadap kepada guru harus dijunjung. Demikian yang dapat Adiba sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi